Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cari siapa, Mbak? Ada yang bisa saya bantu? Saya mau cari oleh-oleh, Bu, untuk dibawa pulang ke kota Bengkulu. Boleh, silakan masuk. Ada sirup kalamansi, ada keripik ubi, keripik pisang, jahe instan, jahe merah ini, Mbak. Ada. Oh, itu jahe merah ya, Bu? Iya. Mbaknya mau cari yang mana? Saya tertarik dengan ini, Bu. Ini terbuat dari apa ya, Bu? Itu dari pelepah pisang atau gedebok. Oh, dari pelepah pisang? Iya. Boleh nggak, Bu, saya lihat bagaimana produksi pembuatan pelepah pisang ini yang jadi produksi seperti ini, Bu? Boleh. Mari. Ya, Bu. Nah, pemirsa TVRI Bengkulu, kali ini di Lensa di Rafflesia, kita akan melihat bagaimana produksi pelepah pisang menjadi sebuah produksi yang bernilai tinggi bersama Ibu Suminah. Dan bersama saya, Cindy Klaudia, saksikan terus Lensa di Rafflesia. Dari limbah pelepah pisang inilah beragam hasil kerajinan dihasilkan Suminah, warga desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Sejak tahun 2009, Suminah telah berjibaku dengan berbagai macam olahan produk yang menghasilkan nilai jual. Namun belakangan ini, ia lebih fokus dengan memproduksi kerajinan dari bahan baku pelepah pisang. Ide ini ia lakukan karena melihat banyaknya limbah batang pisang yang terbuang percuma di desanya yang tidak dimanfaatkan. Berbekal pengetahuannya, ia lantas menyulap batang pisang menjadi tas, sepatu, tempat tisu, dan masih banyak karya lainnya yang telah berhasil ia hasilkan. Untuk pengenalan produk kita, bazar, pameran, kita untuk Indonesia, kita sudah keliling Indonesia, terus di daerah juga, di lingkungan kita juga. Kalau untuk pemasaran lanjutannya, selain bazar-bazar, kita ada pemasaran online, ada di outlet galeri, ada di tempat oleh-oleh, dan di grup-grup WA atau dan lain sebagainya. Kalau kelompoknya hampir mencakup banyak, Pak. Yang di sekitar sini ada beberapa desa, bahkan kabupaten sebelah juga ada. Kita juga sering diundang narasumber di Pulau Enggano juga. Di kabupaten-kabupaten sebelah kita diajak keliling dari dinas pemberdayaan perempuan untuk ngisi materi keliling kabupaten untuk bidang industri kreatif ini. Jadi dengan adanya pelatihan itu terbentuk-bentuklah dari produk-produk ini. Tugas-tugas kelompok itu ada yang dibidangkan ke skillnya masing-masing. Ada yang bagian pemilinan, ada yang pembuatan bahan, ada yang pemasaran, seperti itu. Alhamdulillah ada ibu pendamping yang tentunya sangat menambah support semangat kita untuk tetap berkreativitas, beriring jalannya waktu, program-program beliau juga banyak. Beliau juga ingin mengentaskan dari binaan-binaannya yang Ibu dampingi di kelompok bantuan sosial itu, dengan harapan beliau itu nanti kita diundang sebagai narasumber untuk membimbing mereka itu, beliau-beliau itu untuk mempunyai produk yang bisa menghasilkan, jadi tidak mengharapkan apa istilahnya bantuan terus seperti itu untuk bisa mencari atau mandiri. Kalau dari Ibu PKK dan Kepala Desa sangat mensupport. Beliau sangat antusias sekali dengan kegiatan kita karena kita melakukan bukan untuk pribadi, bukan untuk diri saya sendiri aja, juga mungkin atau insya Allah bermanfaat untuk lingkungan sekitar. Atas buah karyanya, Suminah dianugerahi berbagai penghargaan, diantaranya menjadi Duta Nasional Mutiara Bangsa Berhasanah tahun 2014 di bidang kerajinan rakyat dan juara satu Lomba Industri Kreatif tingkat Kabupaten Bengkulu Tengah. Apa yang telah dilakukan Suminah telah menjadi contoh ibu-ibu lainnya di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Di sini kami sebagai Ketua PKK sangat mendukung, sangat mengapresiasi tentang kegiatan di Anggrek Putih ini dengan kegiatan membuat kerajinan dari pelepah pisang. Dengan adanya kegiatan, usaha dari produk pelepah pisang ini bisa menambah penghasilan. Salah satunya sini mengkoordinir dan memberitahukan, mensosialisasikan kepada ibu-ibu atas kegiatan usaha kerajinan dari pelepah pisang. Untuk pemasarannya kita kalau ada bazar-bazar di kota tuh kita ngikut. Kita tampil ke situ. Saat ini hampir seluruh ibu-ibu di Desa Harapan Makmur secara bergantian berlatih bersama Suminah untuk memproduksi produk olahan yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi. Perkenalkan, saya pendamping sosial Kabupaten Bengkulu Tengah, Kecamatan Pondok Kubang. Di sini saya mendampingi kelompok Anggrek Putih dalam pembuatan souvenir ya. Jadi di sini sangat baik sekali, sangat bagus sekali, apresiasi buat Ibu Suminah yang pencetus dari karya kerajinan ini. Jadi di sini saya memberi dampingan kepada ibu-ibu di sini untuk selalu berkarya. Jadi ibu-ibu di sini tidak hanya di rumah saja, tapi juga bisa berkarya, bisa menghasilkan uang. Sebelumnya, sebelum ada pendampingan dari saya, ibu-ibu di sini hanya di rumah saja, terus juga tidak ada pekerjaan yang notabene cuma ibu rumah tangga. Jadi di sini ibu dengan bekerjasama dengan Ibu Suminah, ibu-ibu di sini bisa menciptakan lapangan pekerjaan dan memberikan pelatihan-pelatihan kepada khususnya KPM-KPM dampingan saya. yang pisangnya tua, Mbak. Jadi Bu, kriteria pemilihan batang pisang yang untuk rupa pisang ini seperti apa, Bu? Yang udah diambil yang pisangnya udah tua. Oh, yang udah tua? Iya. Contohnya di sini yang mana, Bu, batangnya? Ini kayaknya ya. Itu? Udah tua ini. Pisangnya udah tua, sudah ditebang. Udah bisa ditebang? Iya. Aduh. Untuk mendapatkan bahan baku pelepah pisang, Suminah biasanya selalu ditemani dengan kerabatnya yang bertugas menebang dan membawa pohon pisang ke rumah untuk diproduksi. Batang pohon pisang yang diambil bisa dari seluruh jenis pisang, namun kita pilih yang tidak lagi produktif, sehingga buah pisangnya masih dapat dimanfaatkan. Batang pisang kemudian dipisahkan satu persatu untuk kemudian dijemur hingga kering. Proses penjemuran dilakukan sampai dengan 2 hari, bahkan lebih, bergantung dengan kondisi cuaca. Setelah kering, lembaran pelepah pisang tadi dicuci lagi dengan air agar menghasilkan kualitas yang bagus dan tidak mudah sobek, lalu dijemur kembali. Nah, setelah kering, barulah pelepah pisang ini dapat diproduksi. Juga dibuat kotak tisu Bengkulu Tengah seperti itu. Jadi ini yang udah jadi dari pelepah pisang tadi ya, Bu. Jadi kalau penulisannya sesuai permintaan konsumen. Jadi ininya sesuai besar kuas tulisan, misalkan dari dinas apa, dari kantor apa, desa apa, sesuai ini. Kalau kita kan domisilinya di Desa Harapan Makmur, Kecamatan Pondok Kubang, Bengkulu Tengah, bisa dibuat seperti itu. Wah, bagus-bagus sekali, unik sekali nih ya, Bu. Iya. Ibu awalnya terinspirasi dari mana, Bu, bisa membuat seperti ini, Bu? Kalau dulunya sih dari lomba-lomba. Oh, dari lomba-lomba? Iya. Nah, Bu, ini penjualannya, Bu, sudah kemana aja, Bu? Atau di Bengkulu? Di Bengkulu saja atau udah ke luar? Kalau penjualan, alhamdulillah kan banyak dari Bapak Ibu, dari pemerintah atau dinas yang memfasilitasi kita untuk pameran. Kalau pameran kita sudah ikut, itu udah keliling Indonesia, Mbak, ya. Otomatis kan dapat channel dari teman-teman baru atau pemerintah. Jadi kita ada online, ada di tempat oleh-oleh, ada di Bengkulu Expo, ada terus di galeri untuk UMKM di Jakarta ada, terus kita juga ada teman yang memfasilitasi kita untuk mengambil produk kita untuk dibawa ke luar negeri. Ke luar negeri itu kemana aja tuh, Bu, yang udah pernah dibawa? Ke luar negeri kemarin kita sempat ke Perancis. Ke Perancis? Yes, ke Perancis itu Kalau kita langsung ngirim sendiri sih belum, karena memang kalau ngirim sendiri kan harus banyak dan produk harus diuji juga ya sebelum ke luar negeri ya. Jadi banyak beliau prosesnya. Yang mengambil, beliau membeli produk kita, beliau yang membawa memasarkan ke sana, tapi mereka beli seperti itu dari kita sudah dibeli. Nah Bu, biasanya Bu yang banyak penjualan mode-mode atau tren barang yang mana Bu yang sering banyak diminati oleh para customer Bu? Kalau yang banyak itu kotak tisu, alhamdulillah. Kotak tisu? Iya, kalau setiap acara di rumah kan bisa dipakai kotak tisu. Suminah menjual hasil karyanya ini di galeri rumahnya, dan di setiap pameran yang diikutinya, mulai dari pameran tingkat kabupaten, provinsi, hingga keluar Bengkulu, dan bahkan luar negeri. Harganya juga bervariasi, tergantung desain dan ukuran. Karyanya juga sudah menjadi ciri khas produk kerajinan lainnya, seperti tempat kain batik besurek dan bahkan pesanan pejabat daerah. Bagi Suminah, tidak ada kata menyerah dalam menghasilkan sebuah karya. Mencoba untuk berhasil adalah kunci dari kesuksesannya dalam menata kehidupan. Teruslah berkarya Ibu Suminah dan tularkan ilmumu untuk menciptakan Suminah-Suminah lainnya di bumi Rafflesia. Rp150 ini Bu. Mau yang ini? Oh iya boleh. Mari Bu, permisi. Ya, makasih. Banyak Bu beli ini ya? Iya, alhamdulillah. berapa misalkan Bu? Yang ini 75, yang ini 200, yang ini 75. Ini 75, 200, yang ini tadi? 75. Iya. Berapa semuanya itu Bu? 350.000. Wah, saya tidak bawa cash Bu. Ini bisa dibayar secara digital? Bisa Bu, pakai transfer. Oke. Oke. Sudah ya Bu, ini transfer. Oke, terima kasih. Nah, pemirsa TVRI Bengkulu, tadi saya sudah berbincang dengan Ibu Suminah dan kelompoknya yang membuat pelepah pisang menjadi sebuah produk yang dapat menjadi nilai jual yang tinggi. Nah, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan takut untuk berinovasi dan berkreasi sehingga mencapai prestasi dan dapat membangun negeri. Akhirnya saya Cindy Klaudia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Lensa di Rafflesia berikutnya.